melihat meninjau Nursery Rumpin di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dalam rangka memastikan bahwa dimulainya program penghijauan rehabilitasi lahan-lahan kritis, rehabilitasi lahan-lahan yang sering longsor, rehabilitasi lahan-lahan yang daerahnya, wilayahnya sering banjir, itu betul-betul bisa kita mulai dari membangun nursery. Dan kita akan membangun ini di tahun 2022 kurang lebih 30 nursery. Seperti di nursery Rumpin ini akan bisa memproduksi kurang lebih 12 juta bibit tanaman, pohon. Baik itu Albizia, Singon, kemudian Eucalyptus, kemudian Manglit, ada juga Jati, Mahogany, semuanya ada dan kita harapkan ini adalah sebuah proses awal yang kita harapkan juga akan memperkuat riset, memperkuat penelitian kita terhadap kekayaan plasma nufah yang kita miliki. Dan kita harapkan nanti kita akan memiliki nursery untuk mangrove, nursery untuk tanaman-tanaman asli di daerah-daerah yang akan lebih menguatkan kembali kekayaan kita akan plasma nufah. Kemudian dari sisi keekonomian, juga kita ingin dalam berproduksi di nursery ini ada hitungan-hitungan keekonomiannya. Sehingga yang kita produksi ini betul-betul bisa mendapatkan manfaat ekonomi baik bagi negara maupun bagi masyarakat. Jadi lingkungannya dapat, ekonominya juga dapat. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Ibu Megawati yang telah banyak memberikan masukan-masukan dalam hal yang berkaitan dengan nursery, penghijauan maupun rehabilitasi lahan di wilayah di seluruh tanah air Indonesia. Saya rasa itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.